Adapun yang mendasari dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait dengan fokus kegiatan untuk 2018 yaitu ke arah hortikultura, perkebunan, dan perbenihan. Adapun narasumber untuk kegiatan ini yaitu Dr. Sam Herudian yang nanti malam sudah konfirm akan hadir bersama kita. Kemudian juga beliau besok akan mereview paparan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT dalam rangka inovasi pola pelatihan mendukung Fajale dan Siwab. Yang saya akan masukkan di sini Bapak Ibu, ini sebetulnya bukan pesanan Pak Kabadan, tapi saya ingin munculkan Bapak Ibu di dalam hatinya, kita harus bangun, maksud saya gitu. Kita posisinya sekarang ini dianggap tidur. Bagaimana menunjukkan bahwa kita sudah lari? Tidak hanya bangun Bapak Ibu, tapi kita sudah lari. Salah satunya yang saya harapkan melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pelatihan pertanian, khususnya bagaimana se-efektif mungkin kegiatan kita itu menyentuh apa yang diharapkan pimpinan-pimpinan di atas. Itu harapan. Dengan mohon izin Bapak Ibu semua mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemantapan sistem pelatihan pertanian APBNP tahun 2017 dan waktu indikatif tahun 2018 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Yang kita lakukan adalah perubahan policy kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menteri. Apa yang sangat terasa yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian, ada policy yang awal sekali Pak Menteri ditunjuk oleh Pak Presiden, yaitu mengubah regulasi yang tadinya menggunakan lelang dalam pengadaan menjadi penunjukan langsung melalui apa? E-katalog. Ini sudah sering menggunakan apa? Jadi yang belum harus kita tahu dulu kenapa sekarang kok banyak perubahan. Karena Pak Menteri kemana pun pergi ada kekeringan, datangkan pompa, besok dikirim maksimum 2 minggu harus sampai. Dengan mudah kita mengatakan itu dan bisa dilaksanakan. Dulu butuh pompa ya paling cepat 3 bulan, 4 bulan itu pun kalau masih ada alokasi dananya. Jadi tahun depan lagi baru ada lagi, ada proses tender lagi dan seterusnya. Belum lagi kalau di Januari ke bulan Maret waktunya tanam, benih belum ada karena nunggu tender ya, pupuk belum ada, asin belum ada dan seterusnya. Makanya dari dulu berpuluh-puluh tahun pupuk dan benih selalu terlambat gara-gara aturan yang kita buat sendiri. Nah, inilah yang mengubah wajah Kementerian Pertanian sekarang dengan dikatalog. Kemudian produksi juga kita tingkatkan. Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan Pak Menteri latar belakangnya adalah teknologi sama dengan saya. Sehingga kalau kita lihat, penyelesaiannya adalah melalui jalur teknologi, sadar atau tidak. Kenapa? Masalah produksi itu bukan masalah sosial ekonomi atau masalah yang lain, tata niaga dan seterusnya, tapi masalah teknologi. Teknologi itu bukan hanya alsintan ya, tapi juga agronomi dan seterusnya, untuk pembahasan OPD dan seterusnya itu adalah juga teknologi. Kalau kita membangun semuanya di sama rata kan, tidak ada fokus, akhirnya ya udah sama rata gitu juga aja. Sekarang fokus satu-satu diselesaikan. Setelah pajak selesai, sekarang tahun depan udah perkebunan, korting akan masuk. Targetnya misalnya kopi akan membalikan kejayaan kopi kita kembali ke nomor dunia, dua dunia dari nomor empat ya, kakao juga begitu dan seterusnya. Jadi kita kalau punya target fokus nggak tamu-tamu, nggak boleh tamu-tamu, oleh karena itu perlu fokus. Ketika nanti pagi ada digeser ya harus mampu, bukan berarti ini harus diturunkan, karena nanti sistemnya berjalan sendiri. Jika petani ini sudah merasakan
pemerintah menjamin harganya, nanti akan ada floor price dan selling price sehingga harga bergerak di situ. Petani akan jalan sendiri. Tapi ini sudah selesai atau masih? Sudah selesai Pak, tinggal proses pengaruh juga. Otomatis. Kalau ini semi otomatis. Yang paling bawah yang otomatis Pak. Tapi ibu di bawah sini kan nanti. Iya ya nanti itu ya Pak. Di jalan aja. Di jalan aja nanti ya. Pak. Fotonya masuk masuk masuk. Masuk aja Pak. Tanya ke depan ditutup. Depannya ditutup. Kedepannya berapa kali? Yang saya bilang Pak, bisa diakses. Saya diakses. Dari Universitas Lampung Pak. Unila. Lagi praktikum Pak. Berapa lama sama? Sama 3 bulan. Kita ingin mencantumkan semua kegiatan kita semua yang sudah dicanakan oleh Pak. Kita akan mencantumkan sesuatu yang lagi. Jenderal terkait dan badan iklan dan jalan masing-masing. Sekarang kan tadi sudah kita lihat sudah ada mulai misalnya siwa pada mendukung langsung pada programnya pemerintah pertanian. Kemudian kita bawa itu adalah komunitas fokus yang diadakan. Kalau soal khusus majelis sama lobby sendiri, kebun-kebun ya itu masih berjalan, masih berjalan sesuai dengan rencana, kecuali kedelai ya, memang kita tunda dulu kan. Tadi kan padi jagung kedelai, kedelai kita tunda dulu, nanti yang lain bawang sudah selesai, cabai sudah mulai beres, sapi sudah kita lakukan, masih berjalan. Makanya ini perlunya kumpul ini bagaimana menyikapi itu, mengawal semua kegiatan itu supaya petani juga, karena kita banyak teknologi nih ya, di aplikasi yang ada inseminasi kita intensifkan, belum alat dan mesin pertanian di lapangan. Karena ini sesuatu yang baru, sering itu mereka belum bisa ya, banyak kemampuan. Nah ini perlu ada kawalan-kawalan latihan dengan ide-ide yang baru supaya ini bisa cepat terdiseminasi. Ada semacam, katakanlah, revitalisasi pola pelatihan supaya dampaknya bisa lebih luas lagi. Jadi gimana caranya, dan tadi mengundang Pak Sam untuk memberikan arahan atau masukan dan yang lain sehingga apa yang kita rancang itu bisa applicable atau apa bisa diaplikasikan dengan baik gitu intinya. Salah satunya Pak Sam sudah menerangkan kemarin malam sebetulnya siapa sih yang harus target kita. Target kita adalah petani. Sebetulnya kita sudah bagus Mas, tapi kita mau cari lagi yang lebih efektif dan efisien. Jadi gimana sih sebetulnya pola kita yang kemarin sudah kita kerjakan, apa benar posisinya sudah yang dikehendaki oleh kondisi yang ada di Indonesia. Contoh misalnya diklat tematik, makanya kita harus refocusing lagi. Apa sebetulnya tematik yang harus kita lakukan? Ternyata kayak sekarang ada serangan wereng misalnya. Lah mestinya kita harus langsung masuk ke sana untuk melakukan pelatihan, mungkin training of trainer, dan melakukan pelatih untuk melaksanakan itu. Dan kita juga harus ngambil yang end usernya, si petaninya juga. Jadi ada petani berapa persen yang pelatih yang untuk menularkan lagi berapa persen, yang diseminatornya yang hanya melancarkan, mendeliberate atau mengantarkan itu berapa persen, gitu misalnya. Ada jadi, pelatihan khusus nggak Pak, yang ya, pelatihan tertentu gitu yang dari lah, revitalisasi? Yang namanya tematik kan pelatihan khusus, tematik kan berdasarkan tema, jadi temanya apa, itulah yang harus dilakukan, jadi kita tidak rutinitas, jadi kita tidak misalnya kayak pelatihan bagaimana penanggulangan wereng. Lah kalau nggak ada wereng, kan nggak ada. Jadi
sekarang karena kita berdasarkan tematik, target apa untuk mendukung program pemerintah ini, khususnya di Kementerian Pertanian.